Bismillahirrahmanirrahim Wa tasarruful maridi fi mazada ana thuduthi mawkupun ala ijazatil warathati Fa in ajazu azzaida ana thuduthi soha Wa illa fala Wa tasarruful maridi adapun pentasurufannya orang yang sakit Fi ma di dalam sesuatu zada yang lebih apa ma Ala thuduthi atas sepertiga Maukufun ialah ditangguhkan ala ijazatil warasati atas membolehkannya ahli waris. Fa in ajazu fa oleh karena itu in ajazu apabila membolehkan siapa mereka warasat ahli waris azzaida kepada lebih ala sulusi atas sepertiga soha maka sa apa tasarruf. Wa illa dan jika tidak fala maka tidak. Maksudnya Kemarin dikatakan bahwa orang sakit itu tidak boleh menggunakan hartanya yang lebih dari sepertiga. Oleh karena itu, maka sepertiganya itu tidak boleh digunakan. Seandainya orang yang sakit itu ingin menggunakan lebih dari sepertiga, artinya dua pertiganya ingin digunakan, maka ini harus menunggu kepada pembolehan dari ahli warisnya. Karena katanya kemarin, dua pertiganya itu eh, haknya ahli waris. Manakala kemudian ahli waris itu membolehkan untuk menggunakan dua pertiganya itu yang yang merupakan haknya ahli waris, maka sekarang orang yang sakit tersebut boleh menggunakan uh, harta tersebut. Tapi manakala kemudian tidak, ya, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh ahli warisnya, maka tidak boleh menggunakan dua pertiganya. Wa ijazatul warasati waradduhum halal maradi la yuqtabaroni. Wain nama dari kami mbak mautil maridi wajah zatul adapun membolehkannya ahli waris waradduhum dan menarik kembalinya ahli waris halal marodi pada saat sakit la tabaroni ialah tidak dipertimbangkan apa ijazatul warasat waradduhum wa nama dan hanya saja yuk tabaru dipertimbangkan zalika apa hal tersebut artinya ijazatul warothat warothuhum mimba dihi setelah matinya marid ay di mautil maridi artinya setelah matinya marid membolehkannya ahli waris ataupun menggagalkan menarik kembali terhadap pembolehannya itu ketika masih dalam kondisi sakit maka ini tidak dijadikan pertimbangan artinya tidak dianggap baru itu akan dianggap atau dijadikan pertimbangan kalau kemudian si marit ini sudah mati. Wa idza ajaza al-warithu tsumma qala wa inna ma ajastu lidhanni anna al-mala qalilun wa qad bana hilafahu suddiqubiy annih. Wa idza ajaza apabila membolehkan al-warithu siapa ahli waris tsumma kemudian qala berkata siapa waris in nama hanya saja ajas tu membolehkan siapa saya lidoni karena dugaan saya annal mala kepada sesungguhnya harta konilun ialah sedikit bana dan sungguh-sungguh ternyata apa mal hilafahu kepada menyalahi kolil suddiko maka dibenarkan siapa waris biyaminhi dengan sumpahnya waris artinya seandainya ahli warisnya itu mengatakan pada saat sakit itu dia membolehkan untuk menggunakan dua pertiganya. Lalu dia mengatakan, saya kemarin itu membolehkan pada dia waktu, pada yang kemarin itu sakit, saya membolehkan karena saya merasa, saya kira itu hartanya hanya sedikit. Kok ternyata hartanya banyak sehingga saya ingin menggagalkan. Itu rencananya mau kayak gitu. Artinya ketika orang yang sakit itu mati. Kemudian ahli warisnya itu mau menggagalkan yang kemarin itu pernah membolehkan menggunakan dua pertiganya. Maka katanya di sini sudikobya minhi maka bisa dibenarkan uh, pernyataan ahli warisnya itu dengan harus disumpah. Nah manakala kemudian itu dibenarkan uh, maka sekarang harta yang digunakan oleh uh, yang sakit itu pada waktu masih hidup itu harus dikembalikan lagi wa tasarruful abdi alladhi lam lahu yakunu zimmatihi wa tasarruful abdi adapun pentasarrufannya buddha alladhi abad lam yang tidak diberi izin lahu apa bagi alladhi di dalam berdagang yakunu yala ada apa tasarruful abdi fi zimmatihi yala di dalam tanggungannya abad maksudnya Pentas surfanya budak yang tidak diberi izin untuk berdagang oleh sayidnya itu menjadi tanggungan bagi budak, artinya menjadi hutang. Seandainya kemudian ia tidak diberi izin, ternyata maksa tetap melakukan perdagangan, maka hartanya itu menjadi hutang bagi budak itu kepada sayidnya. Berapa harta yang digunakan oleh budak itu, maka nanti akan harus dikembalikan wa nakau kaunihi fi dhimmatihi annahu yudba'u bihi ba'da itihi idza afaqa wa makna kaunihi adapun adanya tasuruful uh, tasruful abdi fi dhimmatihi yala di dalam tanggungnya abad annahu ialah sesungguhnya tasruf yudba'u ialah diikutkan apa tasarruf bihi dengan abad ba'da itihi setelah dimerdekakannya abad idza ataqo apabila merdeka siapa abad wa makna kaunihi adapun makna adapun makna adanya tasarruful abdi pentasofannya budak fi matihi ialah di dalam tanggungannya budak annahu ialah sesungguhnya tasarruf yudba'u ialah diikutkan atau yadba'u yadba'u yadba saja Yad ba'u yala ikut apa tasuruf bihi terhadap abad Ba'da id'ihi setelah merdekanya abad apa atako apabila merdeka siapa abad Artinya, Artinya maksudnya mak Menjadi mak hutang mak bagi abad, menjadi abad itu bagaimana bagi budak itu Artinya ketika budak itu suatu saat itu merdeka Maka dia menjadi tanggungan Menjadi hutang bagi abad Artinya dia tidak Ketika mereka bukan berarti ini bebas dari hutang maka yang digunakan pada waktu dia masih status budak itu menjadi hutang bagi budak itu sehingga ketika merdeka maka dia harus membayar kepada sayidnya itu faida adina lahu tijarati Fa adina jika memberi izin lahu kepada budak memberi izin as siapa sayyid fit di dalam berdagang Soha maka apa budak bihas bihas bi idzni dengan mempertimbangkan izin tersebut. Maksudnya jika ternyata sayidnya itu memberikan izin kepada budak di dalam berdagang uh, maka pentasurfnya ya sah karena sudah ada izin dari sayidnya.